Tapi pas ke kiri itu, lebih tepatnya ke arah rumput-rumput ilalang, Fahri ngelihat sesuatu yang bikin dia kaget sampai nggak bisa ngomong. Dia ngelihat ada Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan pelindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di pendakian horormu, di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Dan pada kali ini, gue dapat kesempatan buat nyeritain kisah horor pendakiannya Faril dan teman-temannya sewaktu mereka mendaki ke Gunung Butak, Malang. Ini cerita bener-bener bikin gue merinding dan otak gue ngebul. Saking gue bingungnya, kenapa bisa begitu? Oke, gak usah lama-lama. Penasaran kayak gimana? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Jumat 13 November. Malam itu, tiga orang pemuda, Gareng, Mulyadi, dan Lolong, lagi ngumpul-ngumpul di salah satu warung di daerah Kampung Inggris Pare. Sambil nunggu dua orang teman lagi datang, yaitu Bagus dan Yolan. Yolan ini cewek. Tiga orang tadi ngobrol-ngobrol tentang Gunung Butak yang ada di daerah Batu, Malang. Ngobrol-ngobrol-ngobrol sambil minum kopi, Lolong bilang, "Gimana kalau besok kita naik gunung? Kayaknya seru." Gareng sama Mulyadi pun nyaut, "Gas lah." Gak lama kemudian, datanglah Bagus dan Yolan. Sontak mereka berdua ini nanya, "Weekend kemana nih?" Gareng bilang, "Besok kita mau ke Butak. Lu mau ikut?" "Wih, mantep tuh. Yolah ikut gua. Dah lama juga gak muncak." "Aku juga ikut dong. Ntar aku ajak dua teman cewekku juga lah. Biar gak cewek sendiri." "Ajak aja gak apa-apa. Sekalian tambah teman juga kan. Aku juga ajak adikku lah, si Faril." Mereka pun diskusi dan pada akhirnya mereka mutusin buat mendaki ke Gunung Butak itu hari Sabtu besok. Besok harinya, yaitu Sabtu 14 November, mereka janjian buat kumpul-kumpul di warung tempat mereka biasa nongkrong buat packing-packing barang yang mereka mau bawa. Ada sekitar 8 orang yang ikut dalam pendakian itu. Bagus, Faril, Lolong, Mulyadi, Gareng, Agnes, Iva, dan Yolan. Setelah selesai packing, mereka semua pun doa supaya dikasih keselamatan dalam perjalanan menuju ke base camp malam itu. Sehabis doa, pada jam 7 malam, berangkatlah mereka ke base camp Gunung Butak pakai sepeda motor bonceng-boncengan. Perjalanan dari warung itu menuju ke base camp Gunung Butak via Panderman memakan waktu kurang lebih 2 jam. Alhamdulillah, selama perjalanan ke base camp itu, gak terjadi apa-apa. Mereka sampai di base camp sekitar jam 10 malam. Setelah markirin motor, Bagus pun langsung pergi ke pos pendaftaran buat ngurus si Maxi. Selesai registrasi dan segala macam, mereka istirahat sebentar di warung deket base camp sambil minum teh dan kopi buat ngangetin badan. Bagus terus bilang kalau Faril, adiknya, udah beberapa kali muncak ke Gunung Butak itu, makanya Bagus ajak dia. Lolong nyaut, "Wah, mantep nih. Jadi penunjuk arah ya." Faril bilang, "Siap." Gak terasa, waktu sekarang udah jam 23:30 malam. Dan mereka pun siap-siap buat memulai pendakian. Sebelum mulai, Bagus sebagai leader minta teman-temannya buat kumpul dan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Setelah selesai doa, Bagus berpesan, "Nanti, kalau ketemu apapun di atas, jangan diceritain ke siapa-siapa dulu. Ceritain pas udah balik aja." Sehabis ngasih pesan itu, pendakian pun dimulai. Perjalanan dimulai dengan formasi Bagus jadi leader, diikutin sama yang lainnya, dan Lolong jadi sweeper. Selama perjalanan, mereka menyusuri ladang persawahan yang luas banget sebelum pada akhirnya masuk ke hutan.
Setelah kurang lebih 30 menit jalan, mereka ketemu nih sama sebuah persimpangan ke kanan dan ke kiri. Bagus nanya ke adeknya, si Faril. Ril, ini kanan apa kiri? Kok nggak ada petunjuk arahnya? Seingatku dulu, di persimpangan ini ke kiri Mas Bagus. Akhirnya mereka semua pun ngambil jalur ke kiri, sesuai arahannya Faril tadi. Tapi, Bagus dalam hati mulai was-was. Kok jalannya kayak gini ya? Gareng nanya ke Faril. Ril, kok jalannya aneh gini ya? Banyak pohon pisang lagi. Ini bener jalannya. Seingat aku, gak ada pohon pisang di jalan ini, Mas. Tapi jalannya bener kok. Gus, balik aja deh. Kayaknya salah jalan. Akhirnya Bagus pun berhenti dan nyuruh rombongan buat balik ke persimpangan yang tadi. Balik lagi lah mereka. Di perjalanan menuju ke persimpangan, mereka semua kaget. Kok di sebelah kanan jalan tiba-tiba ada gubuk tua? Bukannya tadi pas lewat situ nggak ada? Apa mereka ini nggak ngeh atau gimana? Mereka berdelapan merasakan keanehan itu. Faril dalam hati bilang, kayaknya dia nggak beres nih. Mereka semua pun nyoba buat nggak merduliin gubuk tua itu dan ngelanjutin jalan ke persimpangan. Sesampainya di persimpangan, lagi-lagi Bagus dan teman-temannya terheran-heran. Bagus bilang, lah kok ada petunjuk arahnya? Padahal kan tadi nggak ada. Iya ya, tadi nggak ada tuh penunjuk arahnya. Kok sekarang ada ya? Ada yang aneh ini. Sudahlah, nikmati saja. Bagus pun minta mereka semua buat istirahat sebentar di situ. Kurang lebih 5 menit mereka istirahat. Setelah itu, mereka pun ngelanjutin perjalanan menuju ke pos 1. Dengan mengikuti petunjuk arah yang ada di situ. Sesampainya di pos 1, mereka semua istirahat lagi. Faril dalam hati bilang, kok cepet banget ya? Dari persimpangan sampai ke pos 1, padahal dulu hampir 1,5 jam. Kok ini cepet banget? Di pos 1 itu, ada beberapa pendaki lain. Akhirnya mereka semua ngobrol-ngobrol lah tuh. Sampai akhirnya, salah satu pendaki yang ada di situ bilang, kami tadi kesasar mas di bawah, tapi kami jalan aja. Tahu-tahu kami ketemu rombongan pendaki, tapi anehnya, mereka putih semua, dari atas sampai bawah. Gareng dalam hati bilang, canda gitu kan. Hah? Putih semua? Apa mungkin orang Arab? Kan orang Arab tuh suka pakai gamis putih tuh. Nah, apa mungkin orang Arab ikut mendaki ke situ? Ya udahlah, setelah cukup istirahat, mereka pun ngelanjutin perjalanan menuju ke pos 2. Selama perjalanan menuju ke pos 2, perasaan udah mulai was-was dan cemas. Karena mereka ngedenger banyak suara-suara yang samar-samar manggil mereka. Tapi mereka cuekin lah suara-suara itu. Mereka berusaha buat menikmati perjalanan malam itu dengan santai, sambil sesekali berhenti buat istirahat minum air. Trek dari pos 1 ke pos 2 itu panjang dan agak menanjak. Di tengah-tengah perjalanan, Yolan dan Iva bilang kalau itu adalah pendakian pertama mereka. Faril bilang, kalau capek bilang ya, jangan dipaksain. Siap, asalkan gak bawa tas dan carrier ya. Tenang, ada Lolong kok, dia kan kuat banget. Apaan, ini aja udah lumayan berat. Gak terasa mereka jalan sambil ngobrol-ngobrol dan pada akhirnya mereka sampai di pos 2. Waktu itu udah jam 2 dini hari. Mereka pun istirahat lagi di situ. Nah, salah satu dari mereka, yaitu Agnes, mungkin karena dia udah capek banget, dia malah ketiduran di samping carrier. Gak berapa lama, Iva ngebangunin dia. Nes, bangun yuk, jalan lagi. Aku di sini aja lah, ngantuk banget nih. Lah, gimana? Katanya pengen tahu puncaknya Butak. Akhirnya Agnes pun bangun dan mereka ngelanjutin perjalanan menuju ke pos 3. Waktu sekarang udah jam 2:30 pagi dan jalan ke pos 3 itu panjang dan berliku. Alhasil mereka jadi banyak istirahat di perjalanan. Dan juga dari pos 2 ke pos 3 ini sepi banget. Nggak kayak dari pos 1 ke pos 2 yang masih banyak ketemu pendaki. Mungkin
Pendaki-pendaki itu pada istirahat di pos 2 dan milih buat ngelanjutin pendakian besok pagi. Di perjalanan, Lolong bilang, "Masih lama kah ini pos 3? Gak sampai 1 jam lah ini." "Udah lebih 1 jam kok, gak sampai-sampai ya." "Bentar lagi sampai. Itu udah kelihatan di depan, ada rame-rame. Kayaknya udah deket pos 3 nih." Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pos 3. Lupa waktu itu jam berapa, tapi yang pasti udah masuk waktu subuh. Mereka berenam pun sholat, kecuali Lolong dan Agnes. Karena mereka berdua ini non-muslim. Setelah sholat subuh, Lolong, Faril, Gareng, dan Mulyadi nyamperin seorang pendaki yang lagi ngangetin badan di sebuah api unggun kecil. Sedangkan Yolan, Agnes, dan Iva lagi sibuk selfie. Cukup lama mereka istirahat dan bercengkrama dengan pendaki lain di pos 3 itu. Jam 6 pagi. Akhirnya Bagus pun ngajak teman-temannya buat ngelanjutin perjalanan. Takutnya keburu siang. Mereka semua pun ngerapin barang-barang dan ngelanjutin perjalanan ke pos 4. Gak lupa pamitan sama pendaki di pos 3 itu. Di pertengahan jalan, mereka banyak ketemu sama pendaki-pendaki yang turun dari pos 4. Lolong terus nanya, "Pos 4 masih jauh bang?" Pendaki yang turun itu bilang, "2 jam lagi kok mas." Sontak Gareng sama Agnes pada ngeluh, "Hah? 2 jam lagi?" Lolong dan Bagus pun nyemangatin mereka dan bilang, "Ya udahlah, jalan aja. Kita ntar juga sampai kok. Kalau capek istirahat aja." Mereka terus jalan ngelewatin jalur yang menanjak. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, pada akhirnya sampailah mereka di pos 4, atau namanya itu savana. Mereka langsung nyari tempat buat ngediriin tenda dan masak. Setelah dapat tempat, Faril dan Mulyadi pun ngediriin 2 tenda. Singkat cerita, tenda jadi, mereka pun masak-masak dan makan. Setelah makan, mereka tidur sebentar di tenda masing-masing. Karena nanti sekitar jam 12 atau jam 1 siang, mereka mau summit attack atau pergi ke puncak. Antara jam 12 atau jam 1, mereka bangun. Tapi di sini, yang mau ke puncak itu cuman 4 orang aja, yaitu Bagus, Lolong, Yolan, dan Faril. Sedangkan yang lainnya stay di tenda buat jaga barang-barang. Berangkatlah 4 orang ini ke puncak. Baru beberapa langkah, tiba-tiba, "Woi, ikut. Tungguin Agnes." Agnes teriak dari dalam tenda, minta pengen ikut. Ya udahlah, berangkat tuh mereka berlima ke puncak dengan ngebawa perbekalan secukupnya. Mereka melakukan perjalanan ke puncak dengan perlahan-lahan karena waktu itu lagi turun kabut agak tebel. Jadinya mereka harus ekstra hati-hati supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Mereka terus jalan sampai di batas vegetasi. Batas vegetasi itu artinya adalah batas di mana hutan itu habis. Misalnya di batas vegetasi nih. Nah, ini udah gundul semua nih. Ini hutan, ini gundul, ini batas vegetasi. Nah, di situ jalannya udah mulai berbatu dan licin. Enggak tahu kenapa, Agnes tiba-tiba bilang, "Kalau aku kesurupan gimana?" Kaget semua. Sontak Faril bilang ke Agnes, "Udah, jangan mikir yang aneh-aneh." Singkat cerita, sampailah mereka di area puncak Gunung Butak. Tapi, mereka di sini harus jalan sedikit lagi buat sampai ke bendera yang ada di puncak Gunung Butak itu. Nah, di situ Agnes bilang, "Aku capek nih, pengen digendong aja lah." "Long, gendong Agnes ya, tergantian sama aku." Digendonglah Agnes, dan pada akhirnya mereka sampai juga di bendera tersebut. Mereka lalu foto-foto dan menikmati suasana puncak. Ada sekitar 15 menitan mereka foto-foto di puncak. Dan tiba-tiba mereka baru sadar kalau di puncak itu cuman ada mereka doang. Gak ada pendaki lain yang datang. Mereka mikir, apa karena kabut jadi pendaki-pendaki itu milih buat gak ke puncak? Udah selesai foto-foto, Bagus pun ngajak teman-temannya buat turun. Takut kesorean. Turun dari puncak itu, gak ada kejadian apa-apa. Dan mereka pun sampai lagi di savana dengan selamat. Sampai di situ, mereka langsung pergi ke mata air buat cuci muka. Setelah cuci muka, mereka balik ke tenda buat nyiapin makanan. Di sini, Agnes tiba-tiba bilang, "Kok pusing banget kepala aku ya?" Mulyadi sontak nyodori dia makanan.
Namun, Agnes nolak. Dia bilang dia gak mau makan karena bawaannya tuh kayak pengen muntah aja gitu, mual. Singkat cerita, selesai makan-makan, mereka pun ngerapiin semua perlengkapan buat segera ninggalin lokasi savana itu dan turun ke base camp. Dan di sini, kengerian pun dimulai. Setelah semua udah rapi, mulailah mereka jalan turun. Belum lama jalan, tiba-tiba Agnes jatuh dan kakinya terkilir. Karena kondisi dia yang terkilir dan tidak memungkinkan buat jalan sendiri, akhirnya Bagus dan Lolong ganti-gantian gendong Agnes. Setelah lama mereka jalan, akhirnya mereka sampai di area hutan pinus dan istirahat sebentar. Waktu itu udah 4:30 sore di hari Minggu. Tiba-tiba kabut tebel turun menyelimuti area hutan pinus tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Agnes pingsan, gak sadarin diri. Sontak Garen teriak, "Woi, Agnes pingsan, woi!" Dan teman-teman yang lain pun kaget. Mereka semua langsung nyamperin Agnes buat ngasih pertolongan pertama. Bagus terus nyuruh Mulyadi dan Faril buat bangun tenda. Dan mereka berdua pun bergegas nyari tempat datar. Setelah dapet kayak rada agak di bawah gitu, didiriinlah tuh tenda. Faril terus pergi manggil teman-teman yang lain buat turun dan istirahat di tenda tersebut. Pada saat itu terjadi sesuatu yang aneh. Bagus kan gendong Agnes nih. Nah di situ Bagus ngerasa kalau badannya Agnes itu lebih berat dari sebelumnya dan tangannya Agnes itu lehernya Bagus. Sontak Bagus bilang, "Nes, jangan gini, aku nggak bisa nafas." Tapi Agnes gak peduli sama omongannya Bagus. Singkat cerita, Bagus dan yang lainnya pun sampai lah di tenda itu. Terus Bagus langsung nurunin Agnes daripada dicekek terus. Oh iya, sebelum teman-teman yang lain datang, Mulyadi yang waktu itu lagi sendirian karena ditinggal Faril yang lagi pergi manggil teman-teman yang lain buat datang ke tenda itu, bilang kalau tenda sempat didatengin sama seekor burung. Gak tahu burung apa, tapi burung itu gedenya sekepal tangan orang dewasa. Dan burung itu agak aneh. Dia ngelilingin tenda sambil terus ngeliatin Mulyadi. Mulyadi coba usir itu burung, tapi dia gak mau pergi. Malah terus-terusan ngeliatin Mulyadi. Gak berapa lama kemudian, burung itu terbang, pergi gak tahu kemana. Kita balik ke Agnes. Agnes sekarang udah masuk ke dalam tenda. Dan dia bilang ke Iva, "Tolong bacain aku ayat Al-Quran." Sontak Iva kaget terheran-heran. Maaf ya, ini bukannya rasis, tapi kan Agnes ini non-muslim. Bagus terus bilang, "Udah, bacain aja." Dan dibacain lah tuh. Terus Bagus pun nganterin minuman anget ke dalam tenda buat Agnes. Dan setelah itu keluar lagi buat bikin api unggun kecil sama teman-teman yang lain. Udah kan, lagi pada kumpul-kumpul tuh di api unggun. Tiba-tiba Faril yang lagi duduk ngarah ke tenda ngeliat ada sesosok wanita duduk di depan tenda sambil ngelambain tangan. Itu bukan Iva. Iva kan di dalam tenda sama Agnes. Sontak Faril diem dan minta tukeran posisi sama Gareng supaya gak ngeliat sosok itu lagi. Gak lama kemudian, tiba-tiba Faril langsung nengok ke arah tenda karena jelas banget suara itu berasal dari dalam tenda. Plek. Tiba-tiba Mulyadi nepok pundaknya Faril dan bilang, "Kamu denger gak, Ril?" Faril ngejawab, "Dengar, Mas." Mulyadi terus bilang, "Dah, diam aja." Yang lainnya gak denger kecuali mereka berdua. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Gareng berdiri sambil ngeliat ke sekeliling. Abis itu dia nanya, "Kalian dengar suara azan gak?" Bagus menjawab, "Denger lah, kan sekarang maghrib." Cukup aneh, karena kan posisi waktu itu kalau gak salah ya, masih di ketinggian 2000 mdpl lebih. Tapi kok masih kedengeran suara azan? Apa mungkin suara itu kebawa angin dari bawah? Gareng terus tiba-tiba nanya lagi, "Kalian dengar suara motor gak?" Semuanya bilang gak dengar, kecuali Faril. Belum selesai sampai di situ, karena Gareng bilang lagi,
Coba kalian berdiri dan lihat. Banyak banget sorotan lampu headlamp putih dari bawah. Yang lainnya pun berdiri dan ngeliat. Oh, itu mah pendaki. Dan mereka pun duduk lagi. Tapi, kok udah nunggu lama? Pendaki-pendaki itu gak sampai-sampai. Dan pas mereka ngeliat ke bawah lagi, sepi. Gak ada siapa-siapa. Karena hari mulai gelap, Bagus inisiatif buat ngegantung lampu tenda di ranting pohon supaya sekitaran mereka itu agak lebih terang. Setelah azan selesai, mereka semua diskusi buat nyari kayu. Tujuannya pengen bikin tandu buat nandu Agnes ke base camp supaya mereka bisa lebih cepat sampai bawah. Akhirnya pada setuju tuh, Bagus, Faril, Mulyadi, dan Lolong pergi nyari kayu ke bawah. Ke bawah di sini maksudnya tuh ke arah turun gunung. Gareng dan Yolan jaga-jaga di sekitar tenda. Pas lagi nyari kayu, Faril sama Bagus sempat ketemu sama tenda warna biru kecil, mungkin kapasitas 2 orang, gak pakai lampu penerangan. Dan anehnya lagi, pintu tenda itu ngadep ke semak-semak dan juga kayak gak ada tanda-tanda kehidupan. Sepi banget. Oke lah, mungkin orangnya gak tahu kemana. Mungkin orangnya belum balik dari puncak. Mikir positif aja. Mereka berdua pun lanjut nyari kayu. Bagus jalan di depan, Faril jalan di belakang. Faril di sini sempat ngarahin headlampnya ke kanan, ke kiri, sambil ngeliatin Mulyadi dan Lolong. Tapi, pas ke kiri itu, lebih tepatnya, ke arah rumput-rumput ilalang, Faril ngelihat sesuatu yang bikin dia kaget sampai gak bisa ngomong. Dia ngelihat ada sosok putih. Lu tahu bentuk roh keluar dari jasad kayak yang di film-film? Nah, mungkin semacam itu bentuknya. Tapi, yang bikin lebih ngeri lagi, itu sosok putih kok mirip sama Agnes. Sosok itu seakan-akan ikut nyari kayu. Faril bertanya-tanya dalam hati. Ini cuma pertanyaan gila ya. Kalau emang itu rohnya Agnes yang keluar, mungkin istilahnya tuh merogoh sukmo atau astral projection. Terus siapa yang di dalam tenda? Sontak Faril lari nyusul ke bawah buat ngejar Bagus, pengen ngomongin hal itu. Namun pas sudah ketemu, Faril malah nggak bisa cerita. Ya udahlah, pada akhirnya dia mikir mungkin itu cuma halusinasi atau apa. Dia pun nyuekin hal itu dan terus nyari kayu. Udah turun lumayan jauh, mereka berempat gak nemuin kayu yang bisa dibuat jadi tandu. Pada akhirnya, mereka balik lagi ke atas, ke tenda. Dan anehnya, inget kan sama tenda biru yang tadi? Pas mereka ngelewatin tempat tenda biru itu berdiri, kok tendanya udah gak ada? Faril sama Bagus pun heran. Tapi lagi-lagi mereka cuekin hal itu. Gak jauh dari lokasi tenda biru tadi, mereka akhirnya nemuin kayu-kayu yang bisa dijadiin tandu. Di sini Bagus nanya, ada uang receh nggak? Mulyadi bilang, ada nih. Sambil ngeluarin uang receh dari kantongnya, terus dikasih ke Bagus. Bagus di sini istilahnya tuh membeli kayu tersebut. Dia naruh uang receh itu di tempat dia ngambil kayu-kayu tersebut. Setelah itu mereka pun balik ke tenda. Sesampainya di tenda, Faril ngeluarin 2 sarung dari dalam tasnya buat dibikin tandu pakai kayu-kayu yang tadi. Pas tandu udah jadi, Bagus, Yolan, dan Lolong ngangkat Agnes buat ngeluarin dia dari dalam tenda. Tapi pas mereka mau ngangkat Agnes, mereka terpental. Tapi mereka gak nyerah. Mereka nyoba buat ngangkat Agnes lagi dan pada akhirnya bisa. Saat itu Gareng dan Lolong yang bawa Agnes. Tapi gak lama kemudian, tiba-tiba karena kaget, Gareng dan Lolong terus ngejatuhin Agnes. Sontak Faril bilang, kamu ngapain ketawa, Nes? Bagus di situ bilang, kalau itu bukan Agnes. Mereka semua pun megangin Agnes sambil bacain dia ayat-ayat Al-Quran. Pas lagi dibacain gitu, Agnes malah makin berontak dan ketawa-ketawa. Untungnya, waktu itu Agnes lagi ada di dalam sleeping bag. Jadi dia gak bisa terlalu berontak. Tapi beratnya, ya ampun, berat banget.
Lu bayangin kayak lu lagi ngangkat batu gede sendirian. Singkat cerita, gak lama kemudian, Agnes diem. Bagus terus bilang, "Assalamualaikum." Agnes tetap diem. Bagus bilang lagi, "Ini siapa?" Dan keluarlah suara dari mulut Agnes. "Jangan bawa dia pergi dari sini. Dia milikku. Dia cantik. Aku suka sama anak ini. Jangan bawa dia." Kaget mereka semua dengar Agnes ngomong kayak gitu. Dan seketika, suasana pun jadi mencekam. Waktu Agnes bilang kayak gitu, Bagus lontak ngeliat ke sekeliling. Dan suasana jadi hening. Gak ada kabut sama sekali. Tapi, lampu tenda yang Bagus iket di ranting pohon, muter-muter gak berhenti kayak seakan-akan tuh diterpa angin kenceng. Padahal, waktu itu gak ada angin yang lagi berhembus. Bagus pun ngajak ngomong Agnes lagi sambil megangin dia. Bagus bilang, "Bisakah kamu keluar dari tubuh anak ini?" Tapi Agnes cuma diem. Bagus terus ngomong lagi. Jadi dia ini berusaha buat bernegosiasi sama sosok yang udah merasuki tubuhnya Agnes supaya dia ini keluar. Terus negosiasi sampai akhirnya Bagus bilang, "Jika kamu suka sama anak ini, tolong kamu keluar dari tubuhnya dan jaga dia dari belakang saya." Tiba-tiba, jin yang masuk ke dalam tubuhnya Agnes keluar. Setelah jin itu keluar, mereka pun memandu Agnes buat lanjut dibawa turun. Oh iya, ada satu keanehan lagi yang tadi gue lupa bilang. Sebelum jin itu keluar, tubuhnya Agnes itu kayak jadi memanjang. Ada kali sekitar 2 meteran. Tapi setelah jin itu keluar, tubuhnya normal lagi. Bagus terus bilang, "Udah cepet rapiin tempat ini dan segera turun ke bawah." Singkat cerita, setelah selesai ngerapiin segala sesuatunya, mulailah mereka jalan turun sambil nandu Agnes. Namun, kengerian belum selesai. Apa yang akan terjadi sama mereka di jalan turun ini bakalan bikin lu tambah merinding. Penasaran kan? Tonton di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Di part selanjutnya.